kat Kelantan kan. Boleh tak? Boleh, boleh. Assalamualaikum. Nama saya Abdul Hanabi Razali daripada Melor, Kelantan. So far saya berpuas hati lah dengan kerja yang dia buat. Hasil dia sangat berpuas hati lah sebab hasil kerja dia yang terbaik. Assalamualaikum. Kenal Abang Rong ni 2 tahun yang lepas lah. Kenal di Facebook. Pada time tu Abang Rong ada datang ke Kelantan. Abang Rong tengah buat live dan Abang Rong offer yang mana penduduk Kelantan yang nak repair crab boleh datang ke Kelantan. Jadi saya tinggal di Besut dengan tu. So saya terus datang ke Kelantan untuk repair crab sebab crab saya ni ada crab sedikit. Alhamdulillah Abang Rong dapat baiki crab tu. Sebabnya kalau tak baiki crab tu boleh merebak lah. Jadi Abang Rong dapat selesaikan masalah tu. Dan yang kali kedua ni Abang Rong sekali lagi datang ke Kelantan untuk tukaran tukar cermin lah sama dengan tim-tim Barokah. Alhamdulillah hari ini dah settle tukar cermin kereta. Kerja kemas, sangat kemas dan sangat cepat. Berani dia cakap tak kemas. 2 tahun lepas aku buat repair crack kan. 2 tahun lepas. Yes. Hari ini dia tahu Abang Rong nak pergi Kelantan, dia panggil aku. Jadi aku ingat dia tadi tanya aku, Abang Rong ingat lagi tak? Ingat tu. Ingat lagi. Okey bang. Pagi. Pagi. Kecek Kelantan kan? Boleh tak? Boleh, boleh. Kita lagi kota baru. Kita kenal dari TikTok. School-school TikTok Tubik Abang Roy ni. Tengok depan mata kalau kalau orang tak rajin tukar cermin, kalau nak tukar cermin cari Abang Roy. Abang Roy. Kalau nak tukar cermin, cari Abang Roy. Ingat cermin, ingat Abang Roy. Sebab kita tengok cara dia buat tu, buat cermin tu alhamdulillah. Oh, memang masya-Allah. Okay, berada ni steady daripada last year lagi tau. Bulan 7 dia dah deposit, dah bayar. Alhamdulillah. So bila ada job kat sini kan, aku pun saya nombor telefon dia balik, dia pun boleh. Tapi memang steady lah. Aku doakan supaya murah rezeki, panjang umur kau. Amin, insyaAllah. Berapa kena doa kita. Yang penting silaturahim kita nak berkawan betul. MasyaAllah. Guys, pagi. Saya Wan Muhammad Zuhilmi, asal daripada Kelantan, duduk area Kota Baru saja. Saya kenal Abang Roh ni awal-awal lagi daripada Facebook asal dia. Lama kelamaan tu saya tengok Abang Roh ada TikTok. Follow tengok Abang Roh ada TikTok tu. Saya pilih Abang Roh ni sebab saya nak tengok dia punya skill dia tu. Susah nak dapat. Nak tengok dia pasang cermin tu susahlah nak dapat. Kita tengok banyak kedai boleh pasang. Kita nak tengok daripada dia akan buat balik feedback dia. Tengok macam mana cara dia pasang. Tengok gam dia elok ke tak. Abang Rom punya kerja segi buka dia tu cepat, cermat lah. Susah nak cari. Okay, saya bagi rating 10. Pagi. Nama saya Nodiana. Tengok cara kerja dia tu macam kemas, macam cermat. Memang tip top lah. Kerja yang bagus yang kemas, pasti lah. Hasil kerja tangan dia yang kemas. Saya daripada Tanah Merah Kelantan. Hasil kerja dia berpuas hati. Kerja tim dia pun semua bagus-bagus. Sebab TikTok cara-cara kerja. Pada orang-orang yang kat luar sana, kalau cermin kereta pecah boleh cari Barakah Auto Glass. Hasil kerja dia berpuas hati. Alhamdulillah.